warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man khafa maqama rabbih wa nahana nafsahu 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang izinilah kita telah sampai pada bulan Ramadan. Karena ke semuanya, setiap di kita pasti ingin mendapatkan balasan surga Allah, ya. Rahmat Allah berupa surganya kita ingin dapatkan. Nah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan surga Allah? Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsahu 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada ketentuan Tuhannya dan menahan hawa nafsunya, maka baginya surga, jannatul ma'wa, surga yang tinggi derajatnya. Nah, jadi dua hal yang akan membuat kita bisa mendapatkan surga. Khaufa maqama rabbih, takut kepada kebesaran Allah. Lalu menahan nafsu anil hawa, dan menahan hawa nafsunya. Maka di sini rasa takut, mari kita tanamkan, kita timbulkan. Takut kepada kebesaran Allah, salah satunya takut kepada penciptaan yang Allah berikan. Melihat ayat-ayat Allah itu harus melahirkan rasa takut. Sebagaimana dalam surat Al-Imran 190-191 Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin lil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka qina 'adzaban nar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan terjadinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu bagi orang-orang yang berpikir, ya, berzikir, ya, alladziina yadhkurullaha, ibad berzikir kepada Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan memikirkan kejadian langit dan bumi. Nah, apa yang terjadi bagi orang-orang yang berpikir ayat-ayat Allah, mentafakkur ayat Allah, rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina adzaban. Ya Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia yang apa yang Kau ciptakan. Maha suci Engkau, jauhkan aku dari api neraka. Subhanallah. Jadi, dengan memahami kebesaran Allah, mentafakkur ayat Allah, berpikir dan berzikir, dia takut pada Allah. Ya. Dengan doa tadi, rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina adzaban. Tidak sia-sia yang Allah ciptakan. Jauhkan, maksudnya Engkau jauhkan aku dari api neraka. Dan asma menurujulnya surat ini ketika turun Rasulullah sampai menangis. Dari malam sampai menjelang subuh, Rasul menangis. Sampai Bilal kaget, ya Rasulullah, apa yang terjadi pada engkau, kau menangis terus. Ketika sampai fakir, sampai subuh Rasul menangis. Rasul bersabda, telah turun ayat ini. Celaka orang-orang yang tidak tersentuh. Celaka orang-orang yang tidak bertafakur. Maka rasa takut inilah yang akan menyebabkan Allah memberikan surga kita. Maka rasa takut ini akan melahirkan ketaatan. Kesadaran untuk melaksanakan perintah Allah. Mungkin kalau takut pada makhluk, pada sesuatu, kita menjauh. Tapi takut pada Allah, kita mendekat. Dan mendekat dengan melaksanakan amal-amal saleh, ketaatan. Maka orang yang takut pada Allah, maka dia semakin memperbanyak amal soleh, semakin beraktivitas kebaikan yang banyak, ketaatan yang banyak. Yang kedua adalah wanahan nafsanil hawa, dan menahan hawa nafsunya. Tentu menahan hawa nafsu ini dari hal-hal yang dilarang Allah, hal-hal yang berbau maksiat. Wanahan nafsanil hawa. Karena sekali lagi, kalau menurunkan hawa nafsu, memperturunkan hawa nafsu, kita ini selalu ingin bermaksiat. Berjudi, mabuk, berzina. Berbagai kemaksiatan orang, kemaksiatan membicarakan orang lain. Nah, ketika kita mampu menahannya, maka secara otomatis ketika kita menahan hawa nafsu kita, kita terjauh dari melaksanakan larangan Allah, terjauh dari larangan-larangan Allah. Gitu ya. Jadi ketika kita menahan hawa nafsunya, berarti kita berhasil tidak melaksanakan larangan Allah. Maka dua hal inilah yang menjadi kunci mendapatkan surga. Rasa takut melahirkan ketaatan, memperbanyak amal saleh,
Menahan hawa nafsu melahirkan kita tidak bermaksiat, melanggar perintah Allah. Maka dua hal inilah, dua sisi yang menjadikan Allah memberikan sebuah surga. Gitu ya. Maka sekali lagi di bulan Ramadan ini, dua hal inilah yang harus kita lakukan. Di bulan Ramadan ini, Allah ingin menjadikan kita menjadi seorang taat, semakin cinta. Di bulan Ramadan ini, Allah ingin menjadikan kita semakin menahan hawa nafsu kita. Nah, karena ketika lapar, kita menyadari, insya Allah kita bisa menjauhi berbagai maksiat dan akan rusak sama kita. Maka saudara semuanya, satu kepada Allah, menahan nafsu, ini bagian yang akan menjebakkan kita mendapatkan surga Allah. Semoga di bulan Ramadan ini rasa takutnya semakin tinggi dengan semakin banyak amal soleh, semakin banyak doa doa kita masukkan Allah. Rabbana mahafah hadabatina subhana faqina adzabana. Ya, takut pada Allah, takut pada surga Allah, takut pada neraka Allah, tentu itu akan mendapatkan surga Allah yang Allah berikan. Dan menahan nafsu menjadikan kita semakin jauh dari lindungan Allah. Itulah yang akan menjadikan kita masuk surga. Semoga kita bisa melakukan doa tersebut. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Alhamdulillah, Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.